Ayo, bisa kan? Ya. Oke, kita siapkan pickup untuk evakuasi. Mantap. Ini semangkanya. Pagi ini rencana kita persiapan ke Gunung Es. Nah, ini rekan-rekan kita udah persiapan. Lawan angkasa lo itu udah sebaik dalam orang-orangnya. Mantap. Nah, siap juga Pak Haji Joko sama Mbak Katmo. Luar biasa. Hari ini? Ya. Menuju ke mana, Pak? Kayaknya ke Gunung Es, Jar. Ya, ya. Siap, siap. Sudah mulai start kita west di hari Sabtu pagi ini. Selamat datang di Desa Tanjung. Sudah nyampe di Desa Tanjung. Kebetulan hari ini adalah hari pasar, jadi sangat ramai di sini. Kita mau nelpon juga agak susah, jadi harus cari ketinggian karena sinyal agak jelek di sini. Di sana kita lihat ada gunungnya bagus sekali. Luar biasa di sini. Kita nanti akan lanjut ke Gunung Es melewati jalan ini. Ayo, gas! Tanjakan! Gas, gas! Yuk! Jalan kita menuju Gunung Es.
ngerem jadul, tapi beliau semangat dan tanjakan tanpa ganti perseneling. Luar biasa Kang Warjo. Ini dia profilnya. Mantap Kang. Hey, mantap. Mantap Kang. Sudah memasuki perbatasan Desa Tanjung dan Desa Dayang Pinang, Kecamatan Tabanglang. Jalan ini tembusnya adalah ke Kiram, Kabupaten Banjar. Jadi kalau dari Kabupaten Tata Laut bisa melewati jalan ini, cuma masih pengerasan. Hai, Nanda bisa. Nah, ini kita berada di seputar Gunung Es, di dalam kawasan hutan raya Sultan Adam Banjarbaru. Luar biasa. Desa Gunung Es ada Bapak. Balon lagi. Mantap. Ini sampai di TMD namanya. Kita akan menuju ke sebelah sana lagi. Oke, lanjut. Panen semangka, luar biasa semangkanya, banyak sekali. Siapa? Kandar. Iya, kandar. Nah, jadi kita coba makan semangka dulu. Seger sekali. Mantap kan? Mantap! Ini semangkanya. Semangka bujur. Sedang memuat di mobil truk semangkanya. Ayo. Ayo. Tanpa ganti gigi. Wes. Maklum aja saudara-saudara. Sepedanya sepeda jadul, jadi harap dimaklumi. Ya. Ini Gunung Es. Kita
naik tanjakan lagi. Luar biasa, luar biasa tanjakan ini. Ayo, ayo Kang. Ini tanjakan gunung es. Luar biasa. Ayo, bisa Kang. Mantap. Berat, 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 berat. Ayo. Lulus, lulus. Yo. Yang tidak bisa didorong aja. Kok ada mengadu ya lo? Kita lanjut. Ada tanjakan satu lagi di sana. Kita akan coba naik ya. Jenak di tanjakan gunung es ini. Luar biasa. Bikin habis napas. Tanjakan kedua. Mantap. Oke, jangan dipaksa. Dorong aja. Faktor udah faktor. Faktor sepeda, guys. Ini kita sudah sampai puncak di gunung es. Ada yang terkapar karena kehabisan napas. Terkapar. Oke, kita siapkan pickup untuk evakuasi. Ayo, siapkan. Ambulan. Siapkan. Iya. Pelan-pelan. Asal nyampe dengan selamat.